Petugas Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Trantibum Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang melakukan razia atau pemeriksaan tas bawaan siswa di sejumlah sekolah tingkat SMP hingga SMA Selasa 27 Agustus 2024. Dalam giat ini, Satpol PP menyasar atau akan menyita rokok dan barang berbahaya yang dibawa para pelajar. Kami melakukan sweeping kegiatan di sekolah-sekolahan terkait perda rokok tahun 2010. Untuk menghindari kenakalan anak-anak remaja yang di luar sekolahan. Kami pun akan menindak nanti kepala sekolahnya ataupun guru-guru untuk siswa-siswanya yang melanggar peraturan daerah. Sasaran dari sekolahan SMP, dari swasta maupun di SMK yang berada di wilayah Kecamatan Ciledug. Dalam prosesnya, petugas melakukan pemeriksaan keseluruhan tas bawaan siswa, bahkan setiap bagian tas dan lembar buku. Tak ketinggalan, petugas juga menyisir kolong meja dan setiap sudut tertutup di setiap ruang kelas. Diketahui, tindak pengawasan ini sebagai upaya penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang kawasan bebas tanpa asap rokok, serta meminimalisir tindak kenakalan remaja seperti tawuran di luar sekolah. Alhamdulillah untuk saat ini, tidak ada temuan-temuan yang dilakukan oleh anak-anak pelajar di wilayah Kecamatan Jodok. Kami pun men-sweeping alat-alat ataupun yang sajam karena diindikasi anak-anak sekarang itu membawa sajam untuk tawuran di luar sekolahan. Kami pun akan melanjutkan kegiatan itu secara rutinitas sebulan kali ataupun 2 minggu sekali. Kegiatan serupa telah menjadi agenda rutin petugas Trantibum Kecamatan Ciledug untuk mengantisipasi tindak kriminalitas jalanan yang dilakukan pelajar di Kecamatan Ciledug ataupun umumnya Kota Tangerang. Tim kontributor Tangerang TV.